Apa kabar adik-adik yang berbahagia? Jumpa lagi dengan kakak dalam pelajaran fisika. Dan hari ini kita akan membahas materi tentang gelombang bunyi. Ini adalah materi fisika kelas 11 di semester genap. Ingat, bersama kakak Denny Rohendi, inspirasi ganteng. Apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang merambat, memerlukan medium, dan dapat dipantulkan. Bunyi memiliki sifat dapat dipantulkan, dibiaskan, dilenturkan, dan dipadukan. Lantas, apakah semua frekuensi bunyi dapat didengar oleh manusia? Dan ternyata, klasifikasi gelombang bunyi itu dapat kita bedakan menjadi 3, adik-adik. 1, infrasonik, untuk frekuensi di bawah 20 Hz, audiosonik, frekuensi antara 20 sampai 20 kHz, dan ultrasonik, frekuensi di atas 20 kHz. So, berapakah rentang frekuensi yang dapat kita dengar? Silakan dijawab, adik-adik. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan pastikan. Salam sehat, salam juara, inspirasi ganteng. Terima kasih.